Di depan kita itu kalau cerah ya, itu ada Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, terus kalau di sebelah utara itu ada Gunung Ungaran. Nah itu teman-teman, rawa peningnya itu ada di sebelah kiri kita, sebelah sana, Pesawan. Sekarang baru proses tahap itu sih, pengambilan enceng gondok ya, sama pedalaman rawa sih, dan itu pembuatan talut di sepanjang sungainya. Jadi rawa pening sendiri merupakan spot mancing yang terkenal. Itu favorit buat para pemancing-pemancing, itu pasti tahu lah kalau di sekitar Jawa Tengah itu. Kalau mancing kemana ya rawa pening ya, primadona gitu. Oke, kita sudah sampai di Kecamatan Banyu Biru. Kita sambil jalan-jalan melihat situasi kotanya ya kan. Ini untuk jalur-jalur goes enak teman-teman. Jadi nanti kita bisa melihat banyak pemandangan lewat persawahan, perkampungan. Menarik. Kalau di Banyu Biru itu banyak sekali yang namanya penjual mie ayam ya. Terbanyak banget di sini. Rasanya enak-enak di sini. Dan rata-rata harganya murah-murah sih teman-teman ya. Paling ya paling mahal itu 10.000 lah mie ayam di sini. Dari sepanjang jalan tuh banyak yang jual makanan. Nah, lu kecamatannya itu di situ sebelah kiri kita. Banyu Biru sendiri artinya apa ya, banyu itu air, air yang biru ya, karena memang jernih-jernih airnya di sini. Itu tadi ada kelihatannya masih pendidikan itu ya, pendidikan polisi ya. Ini batalion Seni Tempur. Jadi memang banyak daerah militer di sekitar Ambarawa. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah sejenak mengenai perjalanan kita menuju Banyu Biru. Kita start dari Ambarawa. Nah ini kalau kita lurus nanti bisa menuju ke Gunung Telomoyo, kalau ke kiri menuju Salatiga. Oke teman-teman, begitu. Terima kasih atas menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.